Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel Ekoplog. Dan kali ini Mimin akan membahas tentang gameplay to earn atau game NFT lagi ya teman-teman. Dan kenapa di sini Mimin ngebahas tentang game NFT atau gameplay to earn lagi? Karena kemarin itu ada yang nge-DM Mimin, "Min, review game NFT atau gameplay to earn yang modalnya kecil dong, kalau bisa di bawah 5 USDT." Agak susah juga ya permintaannya. Cuman di sini Mimin cari-cari dan akhirnya nemu teman-teman. Nah, di sini nama gamenya adalah Snake Money, di mana kalian itu di sini cuman bermodal minimal itu 1 BU USD, kalian udah bisa memainkan game NFT atau gameplay to earn ini ya teman-teman. Dan di sini Mimin di walletnya ada 3,42 ya teman-teman. Dan di sini untuk memainkannya itu simple. Kalian kalau misalnya tahu game ular-ularan kayak Slither.io, ini mirip-mirip banget teman-teman. Dan di sini juga sebenarnya ada turnamennya, cuman kalau turnamen kayaknya masih belum ready guys. Oke, tanpa basa-basi ya teman-teman, di sini kita langsung aja coba mainkan gamenya. Untuk modalnya itu BUUSD ya, bukan USDT. Jadi kalian itu harus sedia BUUSD sebelum memainkan game ini dan harus deposit ya teman-teman. Nah, di sini Mimin udah ada 3,42 BUUSD dan di sini Mimin udah bisa memainkan gamenya. Kita quick play aja. Nah, kalau misalnya kalian lihat ini gamenya mirip banget Slither.io ya. Cuman di sini kalian itu istilahnya solo player, di peta ini cuman ada kalian. Awalnya juga ini Mimin ngira ini pasti kayak game Slither.io gitu, pasti ada player lain juga dan kita bersaing ngituin koinnya di sini. Cuman pas Mimin coba, lah kok sendirian gitu. Jadi serasa jomblo banget. Jadi ya cocok lah buat jomblo. Nah, di sini kalian itu tugasnya nyari koin doang ya teman-teman. Dimana kalau misalnya kalian dapat koinnya, di sini kalian bisa dapat balance teman-teman. Kalau misalnya kalian lihat di pojok kanan atas itu balance kalian itu bertambah kalau misalnya kita dapetin koinnya ya teman-teman. Nah, di sini kita tinggal kayak gini doang. Cuman di sini kekurangan dari gamenya ya. Untuk di PC ini Mimin kan garap di PC, itu untuk ngontrol ularnya itu agak susah guys. Agak susah serius. Nah, sabar. Cuman di sini Mimin nggak tahu ya kalau misalnya kalian garap di Android, karena di sini kan garapnya di website. Kalian untuk yang user Android bisa juga garap lewat message browser ataupun Kiwi browser ya. Cuman untuk kontrolnya nggak tahu tuh apakah enakan di Android atau di PC. Cuman pendapat Mimin sendiri untuk di PC kurang banget guys. Agak susah ngontrol ininya ya, ulatnya. Karena di sini ini ada joysticknya juga, cuman tetap aja guys. Jadi di sini Mimin pakai kursor aja ya, kursor. Dan di kursor pun ini agak susah sih. Jadi buat kalian yang garap di PC mungkin agak-agak susah buat ngontrol si ulatnya ini guys. Nah, oke. Di sini udah dapet 0,4 BUUSD. Jadi emang tugasnya gampang banget, kita cuman suruh ngituin ini ya, ngituin koin, dan kita itu bakalan dapet saldo guys. Nah, sabar. Nice, oke, dapet. Intinya kalian sebanyak mungkin sih di dapetin koinnya. Nah, awalnya itu Mimin ngira kayaknya ini kayak bersaing gitu ya. Soalnya kalau misalnya kalian lihat di pojok kanan atas itu kayak ada leaderboard, cuman itu isinya kita doang. Nah, awalnya itu Mimin ngiranya kayak Slither.io atau game-game ulet lainnya ya. Kita itu kayak disatuin dalam satu map dengan beberapa player dan kita itu jangan sampai nabrak mereka dan kita memperebutkan koin. Nah, awalnya gitu Mimin ngiranya. Cuman pas lihat lah kok sendiri gitu. Apakah sejomblo ini? Aduh, sabar guys. Ini udah dapat 0,6. Nah, cuman di sini Mimin juga ini ya, mau kalian tonton sampai habis karena ada info penting juga terkait gamenya yang kalian itu harus tahu juga, guys. Di sini Mimin selesain dulu ya ininya, dapetin koinnya. Sabar, sabar. Oke, kita cari-cari koin lagi. Nanti Mimin ada info unik yang Mimin mau sampaikan tentang game ini ya teman-teman. Jadi saran Mimin kalian tonton videonya sampai habis, jangan di skip ataupun dilewatkan ya, karena ini infonya penting banget.
Sabar. Nice. Sip. Jangan sampai kena garis merah juga. Aduh. Ngeri, ngeri, ngeri. Sabar. Nah, di sini guys. Uniknya di game ini, kalau misalnya kita udah dapet balance ya, entah itu 70 atau 80-an, maksudnya 0,7 atau 0,8, itu koin tiba-tiba ngilang semua, nggak tahu kemana. Jadi menurut Mimin emang sih modalnya kecil, cuman ya kalau skemanya kayak gini ya sama aja bohong guys. Ini Mimin aja pas tahu game ini pertamanya tertarik banget, buset modalnya 1 BUUSDT kan, cuman lah pas dicoba ini pada kemana ini koin. Nah di sini Mimin paling banyak itu memainkan game ini ya cuman mentok di 0,8 BUUSD guys pendapatannya ya, di your balance nya dari koinnya ini, nyari-nyari koinnya, dan belum pernah istilahnya per match itu balik modal. Jadi pas tahu itu, pas coba beberapa match tetap aja, dan pas tahu fakta itu, waduh, merasa dibodohin Mimin, serius. Jadi buat kalian yang mungkin pengen nyoba, ya silakan aja. Cuman kalau Mimin sih kayaknya no deh. Soalnya ya aduh, kocak juga sih. Ini tadinya yang di balance ini ya, itu Mimin itu sengaja modal deposit 5 BUUSD di sini karena mungkin kan wah kayaknya bakal untung nih, main beberapa kali oke lah. Cuman pas dicoba, waduh, merasa terbodohi. Nah, kalau misalnya kalian sudah mencari-cari koin tapi nggak ada hasil atau nggak nemu koin lagi, kalian langsung aja klik to save di sini. Nanti kalian bakalan dapat 0,7 dari modal 1 BUUSD ya teman-teman. Aduh. Jadi ya gimana pendapat kalian tentang game Snake Money ini? Emang sih modalnya kecil, cuman